ini untuk mengadakan press conference Beamer Junction 2022. Sambutan dari perwakilan B&B Kitchen and Lounge, yaitu Bapak Afril. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya sambut kita semuanya. Saya mewakili B&B Kitchen and Lounge mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Helmi selaku Chief Beamer Junction 2022, lalu Bapak Heri sebagai Ketua BMWCCI Jakarta Chapter, lalu rekan senior dan member BMWCCI dan rekan media semuanya yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Yang pertama Om, kenapa kita satu hari ini full day? Jadi kemarin waktu kita mencoba menyelenggarakan ini posisinya masih pandemik, sekarang juga masih pandemik. Jadi karena terkait Mister Pandemik itu, akhirnya kita memutuskan untuk tahun ini kita mengadakan event itu hanya satu hari, tapi full day. Dari mulai mall buka sampai mall tutup. Jadi dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yang dua member silahkan jadi member B&B CCI Jakarta Chapter, para pecinta B&B dan para B&B antusias yang ada di Jakarta serta sekitarnya. Karena acara kita memang diperuntukkan untuk para pecinta B&B. Selamat datang di Beamer Junction 2022. Semua acara ini free, utamanya untuk seluruh member BMW CCI Jakarta Chapter dan seluruh member BMW seluruh Indonesia. Teman-teman komunitas semuanya boleh hadir menikmati acara kita, dan jangan lupa saksikan drift yang ada di sebelah kiri area Spark di lapangan parkir. Ada drifter-drifter profesional dari Indonesia, mereka hadir untuk mensukseskan juga acara kita. Terima kasih untuk para sponsor yang mensupport acara ini, teman-teman yang mensupport tenan juga. Jadi, alhamdulillah acara hari ini terbilang cukup sukses. Terima kasih semuanya telah mendukung tersuksesnya Beamer Junction terbesar selama ini yang bisa diberikan oleh BMW CCI Jakarta Chapter. Thank you semuanya. Thank you.
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Heri, mewakili dari BMWCCI Jakarta Chapter, mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadiran dari kawan-kawan seluruh undangan, baik dari komunitas maupun chapter-chapter perwakilan dari BMWCCI-nya sendiri. Itu ada beberapa provinsi, beberapa chapter atau perwakilan yang sudah hadir di sini. Crowd-nya alhamdulillah malam ini cuma lumayan cukup ramai. Banyak, kalau kita hitung tuh ada sekitar berapa ribu lah, lebih dari sekitar 2.000 pengunjung yang hadir gitu kan. Nah, ini adalah iconic event-nya Jakarta Chapter yang ketiga kalinya. Dua kali kita sudah adakan di Cubic, dan yang kali ini yang baru pertama kita adakan di Jakarta. Mudah-mudahan kita akan buat lagi Bimmer Junction di 2 tahun ke depan. Semoga di Bimmer Junction 2 tahun ke depan akan lebih meriah lagi. Tujuannya kita membuat Bimmer Junction ini selain meneruskan estafet atau sejarah kita yang sudah berlalu, mungkin juga ini sebagai wadah untuk berkumpulnya para antusias BMW, seluruh komunitas BMW di Indonesia, guna untuk mempersatukan satu hobi dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas. BMW klasik? Ya, ada seninya. Oh, ada seninya. Sebenarnya ngerawat mobil tua sama ngerawat mobil muda enakan mana, Om? Ya, enak lebih muda lah. Oh, kenapa, Om? Lebih gampang. Terus kenapa ngapain mau ngurusin mobil tua? Hobi aja. Asik, ini baru nih passionnya. 328i, ini Om diwakili oleh Om Hidup. Silakan dari tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan the best vintage BMW 1930-1945. Oke, selanjutnya best neoklasik BMW 1950-1973 dimenangkan oleh BMW 2002 S10 CR005. Silakan. Selanjutnya adalah best klasik BMW tahun 74 sampai dengan tahun 99 dimenangkan oleh E12 520 CR all member dengan nomor kode CR125 dari teman-teman klasik register. Nah, selanjutnya best compact atau best bantak nih dimenangkan oleh Om Lucky Aziz dengan E36 compactnya. BMW 850 CIE31 yaitu milik Rifki Baskoro. Rifki, kasih tepuk. Inilah dia pemenang King of BMW, Om Rifki Baskoro. Please welcome DJ Yasmin. I can't hear what you say.